Astagfirullahaladzim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Apa nasihat yang kedua? Hari ini kedua. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bikira'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Perompak pun kalau dia nasihat anak dia, kau belajar elok-elok, jadi orang baik. Dia perompak lah. Ya tak? Jadi memberi nasihat tu baik. Tapi melaksanakan nasihat atas tiap-tiap mukallaf ni, dia perlukan nur. Nur ni apa? Sinar, cahaya. Benda yang berbentuk majas. Benda yang perkara yang berbentuk majas. Macam ni kita kata cahaya. Di sini saja kita nampak kebesaran Allah SWT. Paling hebat chargeman, wireman, dia boleh cantum wire keluar cahaya. Tanya chargeman, cuba switch off, cahaya hilang kan? Mana dia pergi? Sekarang kita kata ada cahaya. Sekarang kita switch off, cahaya hilang. Nampak mentol saja. Soalan dia, di mana cahaya? Chargeman pun tak tahu sebab dia tak pernah buat store cahaya. Itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Satu ilmu yang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tengok tinggal mentol saja. Cahaya tak ada. Dan chargeman apa sekalipun dia tak boleh mencipta cahaya. Dia terpaksa mencantumkan satu wayar dengan satu wayar dengan buat itu buat ini. Sekiranya betul beradat, secara betul tu beradat, maka keluar cahaya. Cuma dia pun tak tahu ke mana cahaya tu pergi bila switch off. Itu kebesaran Allah SWT. Macam tu pun kita nak lawan Allah SWT. Jadi untuk menerima nasihat ni, dia perlukan nur. Tengoklah Fir'aun. Fir'aun ni apa yang dia tak ada kelebihan dia? Dengan kekayaan dia, dengan kekuasaan dia, dengan keturunan dia, dengan macam-macam kemegahan dia ada segala-galanya. Dan Fir'aun ni bukan orang tak lulus UPSR. Dia cerdik. Macam mana orang bodoh nak memimpin ramai rakyat, dia tak boleh. Mesti dia ada kelebihan. Baru dia boleh jadi pemimpin. Ya tak? Barulah dia boleh jadi pemimpin. Tetapi Nabi Musa tu diutuskan, antara orang yang diseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah Fir'aun. Dan Allah memperingatkan Fir'aun supaya bila kamu menyampaikan risalah tauhid, sampai dengan dipanggil bahasa yang lembut, kaulan karimat, bahasa yang lembut. Tak ada pergi tengkir-tengkir apa semua, tak ada. Dan Fir'aun faham, tapi tak ada nur. Maknanya wallahu yahdi man yasha. Tetapi ketika dia dalam laut, Nabi Musa dah lepas ke Mesir, Allah buka tu seperti highway 7 lorong. Dia kata apa? Ketika sakarat, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Amantu annahu la ilaha illallazi, amantu, aku beriman kepada Tuhan yang dibawa oleh Bani Israel. Siapa Bani Israel? Nabi Musa. Nabi Musa keturunan Bani Israel.
Ketika dinasihatkan, ketika belum lagi tertutup pintu taubat, dia tak nak terima. Bahkan dia ada niat dan mengusahakan untuk membunuh Nabi Musa. Jadi kita perlukan nur. Jadi nur ni ada di mana? Nur ni dipancarkan terus ke hati kita. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Jadi orang yang keras hati, gelap hati ni tak ada nur terus, kafir, laknatullah. Kemudian keras hati ni orang-orang yang fasik. Ya tak? Kerana benda-benda yang fasik ni dia seronok, dia kena dengan nafsu. Jadi bila dinasihat, kadang-kadang dia tak suka dengan langsung. Kalau jenis yang ada nur, yang dibukakan pintu taubat, dibukakan pintu hati dia, dia akan mudah. Jadi sementara kita mohon kepada Allah, sementara kita masih lagi kuliah, kita masih lagi sembahyang, kita masih macam-macam ibadat yang kita buat, maka istiqomahkan. Sebab bila tertutup, pergi dekat batu kes tu yang panjat tangga, beratus-ratus anak tangga tu, bukan calon-calon orang juga, PhD pun ada. Doktor-doktor pun ada. Padahal yang mereka dakwa Tuhan tu, kalau kita sembah cat biru jadi biru, kita sembah cat kuning jadi kuning Tuhan dia. Tak cakap apa, gerak pun tidak. Kalau gerak lagi habis orang. Di situ saja kita fikir betapa bodohnya. Kita faham itu bodoh, dia tak faham. Dia tak menerima itu bodoh. Dia kata kau tak tahu rahsia di sebalik ni. Memang ini bukan Tuhan, tapi Allah tu kami bukan Tuhan, tapi kami nak sembah ni. Sembah-sembah tu yang syirik tu. Sembah-sembah tu yang syirik. Kita moden sikit, surat berantai masuk. Siapa yang menyampaikan kepada 7 orang, kawan saya baru je menyampaikan tu dapat rezeki. Siapa tak menyampaikan akan kena balak, menggeletar kita, pergi SMS juga. Syirik. Syirik. Macam itu. Jadi macam kita baca nasihatnya, senang kita baca. Tapi nak menerima tu, termasuk diri sendiri ni yang nak menerima tu, dia perlukan taufikun. Apa taufikun? Iaitu kuwata ala ta'ah. Satu taufik daripada Allah, iaitu Allah mengizinkan. Baik, kita dengar cerita-cerita banyak dah. Tadi ada satu cerita, Habib baru ziarah madrasah saya. Sekarang tengah ada tapi saya tinggalkan majlis tu sebab nak pergi sini. Tapi kawan-kawan dekat sana uruskan. Dia cerita di Rubat Tarim ni, ada satu orang ni, sejarah dia, dia sebut nama siap-siap. Nama dia ni perompak kerja dia. Satu ketika, tak macam mana hari tu, dia kena tembak di kedua-dua lutut dia dan di sini. Jadi dia tak boleh nak merompak. Bila dia tak boleh nak merompak, dia pergi madrasah. Namanya Rubat Tarim. Cerita ni masyur kat Rubat Tarim, dekat Hadramaut Yaman. Yang tengah perang hebat kan dekat Sana'a. Satu jam naik flight tu, daripada Sana'a ke Hadramaut tu. Jadi dia duduk situ 30 tahun lebih, 35 ke 35 tahun. Dia belajar. Dia tak pandai baca, tak pandai tulis. Jadi dia panjanglah sikit masa tu. Mula-mula nak kenal Alif Batar dulu. Nak belajar itu, nak belajar dia 35 tahun duduk jadi ulama. Ketika dia jadi ulama, dia kata apa? Alhamdulillah lah ada orang tembak aku tu. Nampak? Hikmah. Kita tak dapat parking sikit je, mungut. Kita pergi jaya ni, payah parking hari minggu, mungut. Pada masa kita diatur oleh Allah SWT, pasti ada hikmah. Dan ketika Allah mudahkan, kita masuk-masuk je, ada orang reverse, kita terus masuk jaya tu, parking jaya. Sikit pun kita tak alhamdulillah, sebab kita tak merasakan itu nikmat. Tapi bila Allah susahkan bab parking saja, kita rasa itu satu kesusahan. Tak adil kita dengan Allah SWT. Tak adil kita dengan Allah. Kedua-dua tu daripada Allah. Dia tengok, dia dah kena tembak tu, akhir jadi ulama. Saya cakap dengan kawan saya, sekiranya ada takdir tu untuk saya, saya pun nak macam itu. Tapi kenalah merompak tu. Baik, selalunya cerita-cerita macam gini, dulu kita dengar cerita, masyur cerita seorang pelacur bagi minum anjing, Allah ampunkan dosa dia. Jadi, untuk mendapat taufikun, perlukan satu amal yang menjadi keredaan Allah SWT. Kita cari. Maknanya, kita takkan diberitahu, Allah, aku reda dengan amal. Kerja kita buat.
buat. Sebab tu bila kita tengok orang jahat buat baik, dia ni tak semayang, tak puasa, berzina, main arak. Tapi dia suka tolong orang tua. Ada dia suka tolong orang tua, tolong panjat kelapa kalau kat kampung. Kita kena raikan dia buat baik tu. Mana tahu satu saat Allah redha dengan kerja dia menolong makcik ni panjat pokok kelapa, dia ambil 3 biji nak buat kuih. Mungkin saja Allah redha. Ketika Allah redha tu, Allah gantikan dengan taufik dan hidayah. Terbuka. Ini cara bagaimana Allah dengan rahmat Allah mengembalikan manusia kepada jalan Allah. Sebab tu jangan jemu, jangan pilih amal ni walaupun kecil mana sekalipun. Tak? Kita tengok kat masjid kadang-kadang buku Yasin bersepah susun. Itu amal. Itu amal. Tak? Tu. Sejadah-sejadah, ya Allah, boleh pensan kalau sujud. Buat balik satu seorang tu. Cakap dekat pengerusi, pengerusi saya buat balik, saya mampu basuh 3 gelai je ni. Balik basuh, hantar balik. Jangan buat harta, salah juga tu harta wakaf. Itu amal. Ada masa hujung-hujung minggu pergi masjid ke tempat kita tu tanpa orang tahu, cuci tandas. Beli sendiri apa tu, alat-alat tu simpan kat rumah, jadi ke amal. Itu amal. Tak susah. Tak susah. Yang sembahyang, sembahyang memang kewajipan. Semua orang kena sembahyang, mukallaf. Yang wajib-wajib, Allah tengok, Allah nilai yang wajib. Kalau yang wajib dah buat asyik cuci tandas je, tak bolehlah juga. Ya tak? Tapi maknanya kita sekarang di level dah buat yang wajib, tambah. Supaya banyak amal yang Allah redha, maka luaslah taufik dan hidayah. Mudahlah nak buat segala kebaikan satu bab. Dah buat kebaikan satu bab. Kemudian nak istiqamah satu bab. Kemudian nak mengekalkan pahala itu. Tengok baru ni. Allah yarham ustaz apa yang meninggal kat Sirah tu? Lutfi. La ilaha illallah subhanallah. Dia boleh kutuk, dia boleh hina, dia boleh itu. Soalan dia, bila orang yang mengutuk ni nak minta maaf? Tak ada dah peluang. Tunggu hari kiamat. Baik. Kalau orang tanya saya, ustaz rasa Ustaz Lutfi ni syahid tak? Saya akan jawab, mudah-mudahan syahid. Itu lebih baik sebab mendoakan. Sekiranya, wallahualam, sekiranya di sisi Allah dia tak syahid, bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi mengutuk tu, kalau kata memang dia syahid, fitnah. Dosa fitnah. Kalau memang dia tak syahid, dosa mengumpat, mengata, menghina. Tetap akan ada tanggungan pada hari kiamat. Awak pula tukar like. Cari nanya dia panggil. 2x5, 5x2. Orang dah meninggal. Biar. Kan ulama ajar kita. Apa kata kita kena mayat? Kata kita dengan mayat ni? Baik. Pernah ke dengar? Apa kita kata dengan mayat ni? Ni penyangak ni. Pernah kita dengar dalam majlis itu? Tak ada. Ulama ada ajar. Adab. Adab. Dulu kita belajar. Man tahawana bil adab. Okey, babi khimah ni asnan. Siapa yang banyak sangat melanggar adab, maka Ibn Mubarak kata, dia akan ditarik nikmat buat benda sunat. Ditarik peluang untuk siapa yang tarik tu? Allah SWT. Dan dia datang dengan berbagai-bagai alasan untuk tidak buat benda yang sunat ni. Dia datang dengan berbagai-bagai alasan yang kena dengan akal, kena dengan nafsu. Sunat je, tak buat tak apa. Kita nak marah dia? Tak boleh. Memang cakap dia betul. Tapi hakikatnya Allah tarik. Sebab kita berniaga dengan Allah sekarang, iaitu dengan masa kehidupan yang Allah bagi ni, kita melabur masa tu dengan apa? Dengan amal. Baik, itu yang kita nak bawa. Cari orang meniaga nak rugi siapa? Tak ada siapa meniaga nak rugi. Semua meniaga nak untung. Tiba-tiba kita meniaga nak balik modal je. Belum tahu balik modal kerana ada dosa-dosa yang tidak diketahui. Macam itu. Jadi supaya kita mudah dapat nasihat, pertama terima dulu nasihat tu. Buat tak buat, satu bab yang lain. Ni kadang-kadang nak terima pun tak boleh. Pakailah stoking kakak. Kaki tu kat aurat. Kalau pergi kerja nampak dekat lelaki yang bukan mahram, berdosa. Alah, orang lain lagi teruk pakai skirt. Dia jadi macam itu. Kita bercakap dengan dia, dan benda tu memang ada pada dia. Menolong dia dengan bahasa yang sangat lembut. Tarik dia ke tepi supaya dia tak malu. Dia jawab kasar. Orang lain lagi teruk pakai skirt. Ustaz tegur lah orang pakai skirt dulu. Dia mendedahkan aurat. Bukan kira skirt ke? Dosanya sama. Nampak ibu kaki, jari ibu kaki pun dosa seperti tidak menutup aurat, seperti telanjang. Cuma dari sudut keimanan dia, betul. Orang yang dah pakai skirt ni kira dah melampau lah.
Kalau pakai lagi baju kurung cuma tak pakai stokin, sikit lagi je nak dimajukan diri dan iman dia tu. Tapi tak nak terima. Ha tu. Yang lelaki tak wajib pula pakai stokin, pelik tu. Abang wajib pakai stokin, tak wajib. Abang pakai stokin lagi dia. Pakai. Isteri? Isteri wajib pakai stokin. Pakai stokin tak pergi kerja. Tak pakai. Ha, kan terbalik tu. Ha, terbalik tu. Habis. Itu macam tak boleh tinggal nasihat. Langsung tak terima, patut terima. Yalah insya-Allah Ustaz doa lebih sikit Ustaz gini. Insya-Allah saya pun nak macam gitu, belum ada kekuatan. Sedaplah sikit. Maknanya dah masuk. Maknanya dia terima nasihat tu, cuma belum ada taufik kuwata ala doa. Jadi kita tolong doa. Dia dah nak, ya Allah, mula ada kekuatan. Yalah macam lelaki ni ha. Dah ada hadis walaupun doa mengatakan siapa yang semayang pakai serban 70 kali ganda daripada orang yang tak pakai serban. Tahu, tapi bukan senang nak buat. Kalau kita tanya kenapa? Nanti orang kata kita alim pula. Orang tak kata pun. Sebab dia belum pakai, mana dia tahu. Dia jadi Tuhan dia. Ha, macam itu. Tak apalah tu, maknanya terima dulu. Terima. Ada masa pakai. Sekurang-kurang waktu tahajud di rumah, siapa nak marah? Nak ikat macam mana? Balut je taruh penyepit baju, asal tak jatuh sudah. Seorang-seorang kat rumah pun nak takut. Tapi maknanya pernah kepala kita ni meletakkan sunnah Nabi. Jangan mati sampai tak pernah letak. Kenapa? Sebab ini simbol syariat. Pada hari kiamat ada satu hamba, hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia timbangan dia tu berat jahat daripada tu. Tapi Allah suka, Rasulullah suka nak bagi syafaat pada dia. Rasul letak serban bagi dia di tempat penimbang Qadir Rabbul Jalil tu, beratnya beza seperti langit dan bumi. Syafaat dia panggil. Ha tu. Kalau tak mampu pakai hari-hari semain tahajud, kita seorang-seorang kat rumah. Pakailah serban. Pakai serban. Mahkota Rasulullah. Ya tak? Haa, mahkota Rasulullah. Haa, macam itu. Dia kata, alah pakai serban pun belum tahu masuk syurga. Memang siapa kata syarat masuk syurga pakai serban? Syarat masuk syurga beriman. Dan telah diampunkan dosanya. Kalau dia perlu lalui azab, dah habis segala azab dia, Allah ampun kalau reda, baru masuk syurga. Tak terbabit dengan serban. Tapi serban ni satu simbol, satu sunnah yang boleh jadi kita dapat syafaat kerana pernah meletakkan pakaian Rasulullah pada tubuh kita. Macam itu kita berfikir macam itu. Ha, betul. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah. Duduk sini 40 minit, tang balik. Mudah. Eh? Kalau Allah mudahkan. Kalau Allah tak mudahkan, tak bercakap. Tak bercakap. Ya, tak. Ada satu hari tu, saya tak dapat ngajar. Hantar tu ustaz. Baru balik daripada pusat pengajian di negara Arab lah, sebuah tempat. Tolong gantikan tempat saya tu. Clash. Lepas tu balik tu dia orang cerita yang ngirim tu. Pusing situ. Dia sendiri dah berpuluh-puluh, lambatnya satu jam. Kalau Allah tak tolong. Kalau Allah tolong macam ginilah. Tapi memberi itu mudah. Yang susahnya, yang beratnya ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana sentiasa dengan setiap nasihat itu dirasakan tersangatan pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Itu kata orang yang fasik. Dia nasihat dia tak nak. Dia sentiasa merasakan ada orang yang lebih teruk daripada dia. Nabi dah ajar, bila bab amal soleh, bila bab beribadat, tengok orang yang lebih daripada engkau. Entah. Jangan tengok orang yang kurang daripada engkau. Sebab orang yang kurang daripada engkau tu, sekiranya diampunkan dosanya, direda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus masuklah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak pelikkan diri kita. Jangan pelikkan diri orang. Mari kita sama-sama jaga lidah. Ya tak? Jaga lidah. Tuan-tuan tengok kalau accident dekat kampung, pertama dia akan bakar lori tu. Tu siapa nak bertanggungjawab tu? Yang membakar tak akan tanggung, walaupun tu lori orang kapi. Sebab apa? Sebab undang-undang Allah dah siapkan. Pula yang dilanggar tu mati. Jawab dia orang kampung akan lunyai orang ni sampai mati.
maka semua tu ada dosa membunuh. Ada dosa membunuh. Sebab apa? Sebab tidak dibenarkan oleh syarak buat cara macam itu. Qisas adalah hak hakim setelah mendapat persetujuan daripada waris, dan waris tidak mahu mengampunkan. Maka dia menuntut qisas juga. Maka hakim setelah ditimbang segala dalil dan bukti, jalankan qisas, bunuh balas. Jadi siapa yang menjalankan tu? Orang yang dilantik oleh hakim. Orang kampung dilantik ke? Tak. Dia ada dosa membunuh. Kecuali kat rumah kita, orang datang bawa senapang, kita keluar machine gun. Sebab apa? Kalau dia tak tembak, kalau kita tak tembak dia, dia tembak kita. Itu dipanggil menjaga nyawa. Wajib. Jangan orang datang merompak tu, silalah. Suruh tembak pula lah. Tu bunuh diri. Itu bunuh diri. Jadi cari jalan bagaimana yang kita boleh fikir saat tu untuk menyelamatkan nyawa. Yang maksimum kita boleh buat. Maka terbunuh juga, syahid. Kerana telah mempertahankan nyawa. Jangan orang datang merompak bawa penyapu, kita keluar machine gun. Tak adil. Tak patut macam itu. Sergah aja dia. Dengan parang ke, dengan apa supaya dia takut. Macam itu. Banyak sangat kesilapan. Main sampai takraw. Dah 6.45 dekat maghrib. Awak kaki surau. Okey, last game. Siapa kalah gulung net? Judi. Manchester lawan Liverpool. Aku Manchester, kau Liverpool kan? Okey, kita tengok live kat NZ. Kalah, siapa kalah bayar? Judi. Pergi mancing. Kan bayar RM50 seorang. Kalau duit itu digunakan buat hadiah, judi. Dia kena cari duit sumber lain ataupun sponsor hadiah tu. Duit tu untuk pengurusan tu lah. Apa tu nak membaiki tempat bertu dia, apa tu nak bayar gaji pekerja tu. Tu tak apa. Tapi kalau duit itu dibeli hadiah, maka itu adalah pertaruhan judi dia panggil. Ini kata-kata dosa yang kita tak sedar sekiranya dalam keadaan kita tidak mengetahui. Jangan seronok mengatakan orang habis tak Lutfi dah meninggal. Al-Fatihah je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah mengadap Tuhan. Kalau memang dia tersalah lah, katalah. Ya tak? Apa salahnya kita doakan pengampunan untuk dia. Yang mengata dalam Facebook, dia sendiri tak boleh jamin di mana, bagaimana dia mati. Ni. Kita nak bawa kita semua ni, tengok diri kita lebih daripada menilai diri orang. Sedangkan kita sendiri jahat. Sendiri-sendiri jahat. Ya tak? Kalau tak jahat memukul orang, jahat mengata. Kalau tak jahat mengata, macam-macam lah. Berjanji dusta. Ya tak? Pukul 8. Okey. 9:30. Macam itu. Sebab tu ada saya lambat tu. Dia kata, be on time. Memang, saya be on my time. Saya tak janji be on your time. Saya be on my time. Saya tak tipu dia. Kadang-kadang jalan jam apa semua, kuliah pun ni. Yang panggil pula jauh-jauh. Insya'alam. Petang-petang daripada nak tembus rawang tu, lori banyak apa semua. Tu. Tengok diri kita lebih. Fikir Allah, 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 Allah. Tak suka. Bukan tak suka. Ada lagi yang nak guna nama lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fikir. Berterusan supaya dia menjadi alat membersihkan hati. Telah ada hadis menyebut barang siapa yang baca surah Kahfi pada siang dan pada malamnya, ada nur dipancarkan. Kejarlah tu nur yang kita faham daripada awal tadi, nur. Tak ada saya nampak pancar pun. Kau siapa Allah nak pergi nampak? Bukan nur macam yang kita nampak laser tu, bukan. Dia kata dalam Minhaj Abidin, apabila nur ni Allah campakkan, dia kata terbuka untuk beribadat, untuk mentaati Allah, untuk meninggalkan maksiat tu. Dia seolah-olah ada satu power. Begitu nur. Ya tak? Memandang orang dengan belas kasihan, hatta ahli maksiat. Maksiat yang dia buat tu kita memang tak boleh reda sebab itu perintah Allah. Tapi kita masih ada belas kasihan dekat dia. Kita masih boleh mendoakan. Kita pernah ke tengok orang, jiran-jiran kita, anak dia tengah masalah, isak dadah lah apa. Pernah ke kita senyap-senyap malam-malam kita mendoakan dia? Payah kita nak buat macam itu. Kita duduk sibuk dengan masalah kita. Yang tu kita mengata je lah. Memang anak dia tu penyangak semua. Keturunan dah, isak dadah.
Tu je lah kita. Oh, dia memang Ustaz Dadah berdosa, tapi dia tunggu pahala kita pada hari kiamat. Pandai yang kau kata aku Ustaz Dadah ya. Sekarang bagi pahala kau kat sini. Jadi muflis pada hari kiamat. Jadi berhenti kalau Facebook, kalau Twitter tu benda-benda, berhenti. Tak payah mengata. Ha, tak payah mengata. Banyakkan mendoa daripada bersangka buruk. Yang terbaru, kes guru ditangkap kerana soalan bocor. Ditangkap, dituduh, belum bersalah. Jadi kita boleh kata dia, kita doakan dia. Ya Allah, kalau betul dia buat sekali pun, ampunkanlah dia. Kalau dia tak buat, berilah dia kesabaran. Yang itu. Itu cara baca surat khabar. Tapi kalau baca Quran, jangan kata Fir'aun baik. Salah. Sebab memang jahat. Sebab Allah lah bagi tahu. Abu Jahal jahat, Abu Lahab jahat. Kita kata I don't think so, not bad lah. Oh, berdosa. Menyalahi Quran. Kata, ah ni cerita surat khabar. Kena hati-hati. Dosa daripada lidah ni saja ada 20 kebinasaan yang menghumbankan ke dalam neraka. Bukan sikit. Baca Syiarus Salikin jilid yang ketiga. Baca. Tengok apa dosa tu. Tengok-tengok belakang dia kau tu ada apa tapal ni ni. Dia pun susah payah tengok. Rupanya tak ada. Bergurau kan? Berdosa. Menipu. Menipu. Bergurau ni kena benda tu betul. Sebab tu dalam satu grup yang saya ada dalam Telegram yang ada pada handphone saya ni, ada satu grup daripada student-student kat Yaman. Saya ada lah dijemput duduk dalam grup tu. Semalam dia tulis panjang, saya minta maaf lagi ni gini, saya sibuk, saya terpaksa keluar dari belakang kerana besok saya akan mengangkat sumpah sebagai jawatan Menteri Besar Selangor. Itu dia menipu tu. Saya nak tegur tapi ya Allah tak tertegur. Nah, sebab orang ni kononnya hebat-hebat dalam ilmu, kita nak tegur tu kena ada cara lain pula. Tu menipu tu. Ha, kita bergurau eh. Ha, tak boleh menipu, bergurau kena betul. Percakapan tu betul, tidak ada bahasa-bahasa yang tak elok. Bergurau. Macam mana eh? Memang susah nak fikir sebab selama ni kita berjenis bohong. Kita jenis benda tak betul semua bergurau. Bergurau kena betul. Kata-kata-kata. Tu belakang-belakang kau tu kenapa tu? Ada lubang sikit tu. Dia, oh, dia tengok sampai sakit tengkuk dia. Menzalimi dia. Tiba-tiba tak ada, menipu. Maka dapat lulus tu berbohong. Dapat dosa berbohong. Jadi banyak mana dosa kita? Nak tahu banyak mana dosa kita? Tengok pada sembahyang tahajud. Kalau tak boleh sembahyang tahajud, itu tanda dosa banyak. Tebalnya dosa tu menekan akan jemputan Allah untuk bersama-sama dengan Allah pada waktu yang hening, yang orang lain seronok tidur. Jadi kalau itu pun kita tak lepas, apa layak kita mengata orang tak layak? Ha, tak layak langsung. Ha, itu. Habis. Kemudian, nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Haramlah. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu rasmi. Ha, sekarang dia khususkan sikit. Dia kata secara umumnya nafsu ni suka pada perkara yang haram. Jadi sebab tu selalu tak suka dengan nasihat. Tetapi sekarang dia nak khususkan satu golongan, satu skop yang lebih kecil. Yang dia nak tumpukan sekarang dalam bab ni ialah orang yang mencari ilmu rasmi. Maksudnya mencari ilmu supaya mendapat suatu gelaran rasmi. Ilmu apa? Ilmu agama. Ada tu pelajar tu, kita kata dekat ayah dia, kita dah tak mampu nak didik anak dia. Sebab kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, last kali dia bertumbuk apa semua. Kita kata kita dah tak mampu, kesalahan tu dah berlaku dua kali. Ketika dia nak appeal, nak memohon rayuan tu, dia nasihatkan anak dia. Engkau mengaji je lah, engkau ustaz kata dah boleh mengaji. Besok engkau dah boleh tajwid, dah khatam apa semua, nanti ayah carikan kelas. Kau fikirlah kalau RM30 satu orang. Itu dia didik anak dia. Depan-depan guru ni. Saya tak, saya didik pelajar saya. Pertama belajar sampai habis, kita akan lanjutkan lagi pelajar dia sampai ke peringkat mana yang boleh pergi. Balik, haram kerja dengan kerajaan terut. Haram terus. Jabatan agama apa, haram terus. Kewajipan kamu balik ialah duduk sini, kami ajar management,
cari tempat, kita buka madrasah, kamu handle. Mana kerja dah tersedia, iaitu menyambung kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, macam mana nanti duit? Tengok holiday sekarang dekat Ulu Yam ni. Macam mana? Saya jutawan ke? Tak. Saya mula dengan kosong. Telepon kawan-kawan SMM minta tolong siapa yang nak menginfakkan harta dia. Semua nak, ramai betul nak bagi Quran. Saya kata pelajar 20 je. Macam buat masjid tu, ramainya nak bagi kapek. Kalau saya kumpul tu, 5 kaki tebal katanya. Kenapa tak nak bagi atap? Dia kata atap orang kurang pijak, jadi kurang pahala. La ilaha illallah Muhammadun. Tuan-tuan, dia gini. Bila masjid tu dah dibuat, maksudnya setiap orang yang mengerjakan ibadat, dia telah menggunakan masjid. Walaupun itu pijak atap, dia atap dia tetap menggunakan atap tu. Oh, tak, jangan sempit sangat pemikiran tu. Oh, saya nak pergi kapet. Ada orang kapet. Akhirnya kita tolak lah seorang je boleh. Lepas tu, saya nak kapet imam je pula. Allah dia tak macam itu. Jangan fikir macam itu. Jadi bagi je kita akan gunakan untuk madrasah apa semua. Hatta tumbuh pokok sekalipun apa, semuanya pahala. Dan Allah tahu kira ni. Dan Allah tidak silap dan Allah tidak akan menzalimkan kita. Itu cerita lah. Saya mula daripada kosong tapi sampai sekarang hampir 2-3 juta dah ada orang saya belanjakan. Ni macam ni lah. Lepas kuliah aku ni, orang hantar gini. Berjalan. Nak melahirkan seorang ulama, bukan senang. Nah, tidak alamat macam kita je lah. Ya, kedosa kalau gulun net je. Judi kalau dah macam gitu. Dia yang tak judi je ni. Okay, saya ada RM50. Saya kata, okay Mat, kita lumba lari 100 meter. Ni duit RM50. Kalau kau menang, aku bagi kau RM50. Tapi kalau kau kalah, aku tak dapat apa-apa, kau pun tak dapat apa-apa. Orang gila mana nak berlumba je? Itu baru tak judi. Tapi kalau dia letak RM50, saya letak RM50, lumba lagi siapa menang dapat RM50 tu, judi. Ha, jadi hati-hati. Tak, benda ni dah beradat. Benda-benda kecil je. Okey, try. Kalau dapat aku bagi RM50. Kalau tak dapat kau bayar aku RM50. Judi. Kalau dapat aku bagi kau RM50. Kalau tak dapat, dah lah. Badik je lah. Tak adalah. Tak adalah cerita RM50. Ha, tu tak judi. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap, ilmu rasmi. Ilmu di sini dikata ilmu agama. Jadi orang yang belajar ilmu agama, alhamdulillah, macam kita ni tak adalah nak jawatan. Nak jawatan apa? Belajar zuhur sekejap sambil tertidur, maghrib sekejap sambil menyandar kat dinding. Nak jadi apa? Ya tak? Cuma kita belajar tu dua. Pertama, dua, nak belajar tu kalau nak mengeluarkan daripada jahat, nak beramal, nak menyampaikan dan nak mati dalam belajar. Itu je lah. Nak mati dalam belajar. Banyak benda yang kita tak tahu ni. Tapi mudah-mudahan kita mati dalam sebagai penuntut ilmu. Nak belajar full time macam budak-budak dah pergi madrasah, kita tak sempat dah, kita ada tanggungan. Saya ni kalau boleh, sekiranya tu keinginan sangat kuat nak pergi satu tempat, nak duduk, nak belajar je. Tapi dah ada tanggungan. Dulu saya dah try dah. Daripada Yaman tu saya dah siap buat visa pelajar apa semua. Lepas tu balik kononnya nak handover lah. Nak sementara saya belajar tu. Sampai-sampai je kat Malaysia. Tuan guru kata tak payahlah belajar macam itu. Jaga madrasah. Tak jadi. Tok guru tak pergi. Kata tidak tak balik. Duduk Yaman. Pergi balik Yaman duduk betapa kat sana. Seronok kan. Seronok kat sana. Tapi guru tu menasihatkan sebab dia nampak mungkin. Dia lebih nampak. Jadi kita macam itulah belajar. Tapi ni yang belajar full time ni. Teringat nak itu, teringat nak ni, teringat nak ni. Dia ketika dia belajar, dia telah berniat dunia. Kalau dah ada CJ daripada Azhar, kebetulan ada orang minta, orang menawarkan, boleh ambil. Tak ada masalah langsung. Tidak siapa nak ngajar kat kafar apa, kita tak kata dia. Ni tengah-tengah belajar ni, ada maksud dunia. Inilah calon-calon ulama su' dia panggil. Jadi siapa yang hantar anak dia madrasah, pastikan tarbiah dia belajar kerana Allah nak jadi orang yang diridai Allah. Jadi bila satu ketika nanti anak tu alim tapi bawa RPKL, tak ada masalah. Bayangkan bila
tiap-tiap kali dia bawa bas pagi-pagi tu berebut orang naik nak pergi pejabat kan, buat cari nafkah kan. Tiap-tiap orang yang keluar mencari nafkah naik bas dia tu ada saham pahala untuk dia. Peluh titik peluh dia bekerja tu sebab dia yang bawa, ada pahala untuk dia. Walaupun gaji dia kalau kita tengok mungkin 2000 lebih je. Tapi dari sudut pahala Allah tidak membezakan sebab dia membawa kebaikan. Habis tu Ustaz, kalau ada orang itu dia nak pergi merompak, kalau dia bagi tahu tak suruh dia turun, tak boleh naik. Ni nak dia pula gatal mulut pergi tanya driver ni. Ya tak. Ni taruh duit RM3 eh, ambil dia. Nak ke mana sebenarnya? Nak merompak. Oi, awak tak boleh naik ni. Awak niat jahat sebab nanti bersubahat menghantar. Zaman saya bawa teksi tu saya nak cerita. Kita belajar, jadi tuan guru bagi hukum. Jadi kita teringat hukum tu. Dia pakai calling, saya duduk parking kat Subang Jaya tu lah. Kita paling tunggu airport lah. Satu ketika ada calling nak pergi Kuala Lumpur malam, lepas-lepas isyak gitu lah. Kita dah habis belajar, habis isyak apa semua, kita bawa teksi. Siang sekejap, malam sekejap. Habis nak tanggung anak isteri, nak belajar lagi, nak beli kitab apa semua. Tengok tak? Kemudian ambil call, pergi ambil dia kat satu apartment dekat Subang Jaya. Pergi mana kak? Pergi Kuala Lumpur. Jalan Ustaz Ismail. Jalan Ustaz Ismail lepas isyak. Pergi jugalah sebab dah ambil. Dah ambil call tu. Pergi. Sampai kat jalan Ustaz Ismail tu, pukul 11 malam ke 10 lebih. Berhenti kat kelab malam tu. Lebih kurang gitulah yang saya ingat. Mana tempat hiburan lah. Tempat hiburan. Jadi masa kita belajar, hantar orang ke tempat maksiat, duit tu syubhat. Haram lah. Jadi macam mana sekarang nak buat ni? Saya fikir. Agak-agak beberapa meter lagi daripada tempat yang dia nak pergi tu, kelab malam tu, saya kata, saya berhentikan teksi. Kakak tolong turun sini ya. Tak, sekitar dekat tu saya nak pergi kelab malam tu. Tak, saya nak hantar akak kat sini. Tak, dekat tak, saya nak hantar akak kat sini. Tolong tu, saya tak bergerak lah. Wow, dia mengamuk lah. Orang dia bayar tu. Dia turun tu. Jadi saya halal sebab saya hantar dia kat sini. Dia yang pergi sana. Terpaksa lah buat macam tu. Itu dah paling ringan dah tu. Sebab saya niat akan hantar dia sebelum tu. Dua kali saya kena. Satu Bilal gereja. Pagi-pagi. Tapi kalau daripada tempat maksiat bawa balik rumah, tak ada masalah. Halal. Menghantar ke tempat maksiat tu, haram. Macam itu. Sudah saya berhenti ke polisi. Asal malam ni memang tak elok macam tu dia. Kadang-kadang banyaknya tak elok. Kalau dah sampai ke Kuala Lumpur, Ustaz Ismail apa semua tu, pening kepala ni. Tak. Balik. Tengok balik ke rumah. Dapatlah 2 tahun bawa. Jadi orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan ajar, hantar anak ke madrasah. Tune. Cari ilmu supaya ni. Ya ayuhallazina amanu ku anfusakum. Lepaskan diri kamu daripada api neraka. Kemudian siapa lagi? Isteri kamu. Kalau kamu beristeri besok. Itu belajar tu. Ilmu yang kita nak pakai tu. Bukan untuk berdebat. Bukan nak kata itu. Bukan nak membanding-bandingkan hadis kita banyak. Tak langsung. Nakkan supaya jadi orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi ilmu yang bertakwa, Imam Ghazali telah bagi tahu. Pagi tadi pun dalam subuh tazkir, Habib bagi tahu. Cukuplah kalau kita orang biasa ni dapat mengamalkan semua yang ada dalam bidayatul hidayah. Yang Allah nak buka tu terlampau luas. Saya ada satu kelas setiap Jumaat malam Sabtu. Kelas remaja senja dia panggil. Remaja tapi senja. Ni jenis abang long ni, kaki pukul apa tu ni, yang dah nak mula nak belajar ni. Ada orang ni mata cerah tengah malam. Buka tengah malam. Sekali minggu lepas saya kata, Allahumma tahir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Gagak-gagak semua mengapa. Itu daripada bidata dia. Saya saja bagi doa tu. Minggu ni saya nak tasmek. Nak buka supaya dia sungguh-sungguh belajar. Belajar untuk beramal. Allahumma tahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah diri aku ni daripada sifat munafik. Wahasin farji minal fawai. Dan baikkanlah kemaluan aku daripada terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang sampai akhirnya membawa kepada zina. Penting dalam doa tu. Penting. Beratus kali kita berdoa, sekali je Allah perkenankan, selamat. Tapi siapa yang nak mengamalkan doa ni? Ni doa selepas kita beristinja. Dah buang air kecil, dah buang air besar, itu doanya. Masalahnya kita dalam tandas. Maka tak boleh lagi lah baca doa tu. Keluar tandas dengan kaki kanan, kemudian baca doa keluar tandas, sambung dengan doa tu. Tadi ambil wuduk pula, baca doa lepas ambil wuduk pula. Itu aman.
Semua dalam bidayat hidayah. Hatta waktu mengaji bidayat hidayah tu ada keratan ke ditulis siap kalau ini Imam Ghazali kata kalau ini ilmu pun kamu tak boleh nak jadikan amalan, kamu bermimpi je masuk syurga. Bermimpi je masuk syurga. Jadi sekurang-kurangnya kita ada rasa kita kekurangannya banyak. Langkah yang pertama, kurangkan mengatur orang. Dia jalan terhege-hege ke, sengit terjengkit-jengkit je, biar dia. Nampak? Sebab kita mengata seorang-seorang tu, apa jah jalan terjengkit-jengkit. Dosa ke? Jah tak dengar pun. Dia tak, jadi bila dia tak dengar, bila masa dia nak ampun? Mungkin dia ampun kan kalau dia dengar, dia marahlah sekejap. Tapi sebab member, aku ampunkan lah. Tapi dia tak dengar tu, sebab bila dia nak ampun kan? Berpanjangan dosa tu. Lepas tu setan kata, kau baik, kau luar semayang, kau tawah je lebih pada orang. 8 kali orang tunjuk je. Ya tak? Kau naik haji lah, pergi umrah, bersedekah bilion-bilion. Tapi dosa dengan orang pun boleh tahan. Nak elak dosa dengan orang. Apalagi adik-beradik, mak bapak. Jadi belajar agama ni kerana Allah. Kita terselamat insya-Allah. Ya tak? Tapi anak-anak kita, tolong. Tolong. Maksudnya mencari ilmu supaya hendak suatu gelaran rasmi dan sentiasa menyibuk apa tu? Sibuk untuk menunjukkan kelebihan dirinya. Ni ustaz. Ni ustaz ni. Ni orang dekat ustaz tu sebelah dia, orang surau. Ada seorang mamat ni datang tanya, "Ustaz, saya nak tanya hukum ni gini-gini." Itu haram. Dia ni pula jawab. Selalu jadi macam itu. Ini itu haram. Maksudnya dia ni tidak beradab dengan ustaz. Biarlah ustaz tu jawab sebab dia tanya, "Ustaz, engkau baru ustaz." Bukan kata kita menghina. Saya nak tunjukkan adab tu. Nak tunjukkan adab tu. Nanti orang ni tak perhati ni. Ustaz dah tak nak jawab. Orang ni tak perhati dah bergaduh dulu ni. Kau sibuk orang tanya ustaz kau ni 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 ni. Saya kalau kena macam tu, "Betul tak ustaz?" Mana saya tahu awak jawab. Saya selalu buat macam tu. Adab. Dan sentiasa sibuk untuk menunjukkan kelebihan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dalam dunia. Kerana orang yang seperti itu selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan sebab kebahagiaan, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Jadi orang yang belajar yang sia-sia ni, dia kata ada tahu cukup. Tak amal. Walaupun ilmu kita sikit, tapi ilmu fardhu ain terutamanya betul dan diamalkan, cukuplah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kerana Allah akan buka rahsia-rahsia ilmu tu lebih daripada apa yang kita jangka. Itu kata ulama-ulama sufi dalam kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ni akan memberi manfaat. Kita akan memberi manfaat kepada kita. Kita hari Jumaat kita sama-sama baca surah Kahfi sebab dia ada nur. Disebut nur dipancarkan ke dalam hati-hati orang yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ataupun malamnya. InsyaAllah banyak umat kita jumpa pada kuliah akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna. Allahumma faqina fid din 'alimna ta'il. Allahumma fil lana dunubana wa li walidana wa rahmhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa min al-ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.